Selamat datang di channel Kaudio. Nah, kemarin kita review ya di IG maupun di TikTok. Ini loh, The Sound 12 woofernya, kemudian Linen Array 4 yang ini gantung ke atas ini. Ini sudah ada yang bungkus. Pak, masuk Pak. Kita tanya-tanya dulu ya. Dari mana? Dari Bangkalan. Derma. Nah, dari Bangkalan. Bangkalan Kamal. Kamal. Dekat pelabuhan. Oh. Atas nama Pak siapa, Pak? Haji Karimullah. Haji Karimullah. Iya. Yeah. Nah, iki bungkus. Iki Pak ya. Sama sap pajangan di borong Pak ya. Bagaimana suaranya? Suaranya pokoknya mantap. Harga? Harganya oke. Okay. Tulisan apa? Apa? Termurah, Pak. Termurah sedunia. Pak siapa tadi? Haji Karimullah. Pak Haji Karimullah. Suara tadi sudah oke, Pak ya. Oke. Mantap ya. Mantap. Buat kegiatan apa nih, Pak? Boleh tahu? Itu buat olahraga itu. Gitu. Buat yasinan ya. Yasinan hadroh gitu. Hadroh ya. Dan pemakaian full inilah ya, mobile, Pak ya. Intinya. Ya. Tapi ini buat ini, Pak ya. Buat dalam indoor, Pak ya. Ya. Outdoor bisa. Outdoor bisa tapi kapasitasnya nggak banyak, Pak ya. Jadi kalau digeber, mudah-mudahan jebol, beli lagi gitu ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, kita cek sound, kita spill lagi ya teman-teman. Yang kita pakai adalah speaker The Sound dari asli. Ini 4 linear array. Kemudian 2 woofer, 12 inci. Ini 6,5, ada 2. Kemudian untuk subwoofer yang kita pakai adalah subwoofer dari Hooper. Ini bungkus juga, Pak ya? Hooper, SRP 118. Ini karena lagi kosong barangnya, jadi harga naik, Pak ya. Mohon maaf ya, Pak. Mixer kita pakai adalah mixer dari asli dengan tipe King Note 6. Itu Linear Array miniatur ya? Iya, nah, Linear Array miniatur. Kecil-kecil cabai rawit itu. Wah, itu. Ini Pak Haji Karimullah. Karimullah udah dengar sendiri. Suaranya pedes walaupun kecil, Pak ya. Ini buat kegiatan lebih cocoknya apa nih, Pak? Kita enggak langsung tanya ke customer. Itu kalau buat vokal enak banget itu. Tapi kalau untuk bassnya memang harus tambahin sub. Nah, makanya tadi saya rekomendasi ke sub. Perlu vokalnya aja. Vokalnya aja. Oke, jadi bassnya ini memang ditambah. Kita cek sound, Pak ya. Nanti kita tanya lagi. Monggo silakan duduk minum, Pak. Minum apa, Pak? Air putih aja. Siap. Oke, kita cek sound dulu, guys. Biar teman-teman tahu. Kita cek sound untuk suara musik dangdut. Kita tes dulu tanpa sub ya. Jadi teman-teman dengar tanpa sub dulu. Nanti saya tambahin sub. Ya, betul, tambah sub. Tambahin sub ya. Ci Lau 1 2 3 tis Lau ci Lau tis Lau check 1 tis di Derma Derma nyeman. Kok malu kok jadi, Pak? Oke,
Baik teman-teman, hasilnya Pak Pak Haji siapa? Lupa mulu saya. Pak Haji Karimullah. Ya. Bagaimana hasilnya? Memuaskan? Memuaskan. Dan pastinya kasih masukan Pak supaya teman-teman yang di Madura apa beli. Ya, maksudnya buat teman-teman yang pengen beli sound miniatur atau sound yang buat lapangan di mampir di KH Audio. Kiai Haji. Oh, Kiai Haji ya. Kiai Haji Audio. Kiai Haji Audio. Iya, jadi Kohendra Audio. Kohendra Audio. Kiai Haji ya. Audio. Makasih loh, Pak. Yang termurah sedunia. Itu ada termurah. Itu termurah. Memang, Pak, kita slogan kita memang nanti datang sini termahal sedunia kok. Ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang di sekitaran Mangkalan, Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Jangan lupa mampir ke KH Audio atau di Jakarta juga kita ada di Harko Glodok, mungkin nama tokonya Bintang Baru Audio. Terima kasih Pak, hati-hati jalan, kita mungkus, semoga awet, semoga jebol, dan semoga beli lagi.